Selamat datang semuanya di TC Honda Al Jatim. TC Honda Al Jatim melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur, gratis ongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit. Jawa Timur itu luas ya teman-teman. Jawa Timur itu ada jalur utara dan jalur selatan. Untuk jalur utaranya, TC Honda Al Jatim siap cover mulai dari kota Pituban, kemudian Bojonegoro, kemudian Lamongan, kemudian Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, hingga yang paling ujung Banyuwangi. TC Honda Al Jatim siap cover, itu gratis ongkos kirimnya baik pembelian cash ataupun kredit. Kemudian untuk jalur selatannya, TC Honda Al Jatim siap cover mulai dari kota Pacitan, Ponorogo, kemudian Madiun, Magetan, Ngawi, kemudian Blitar ke kanan, kemudian ke kanan lagi Tulungagung, kemudian Trenggalek hingga yang paling ujung Banyuwangi juga. TC Honda Al Jatim siap cover, itu gratis ongkos kirimnya baik pembelian cash ataupun kredit. Kemudian untuk pembelian Indonesia Timur, untuk Indonesia Timur sayangnya ongkos kirim ditanggung pembeli. Kalau Indonesia Timur misalnya luar pulau, misalnya Pulau Bali, NTT hingga Papua, TC Honda Al Jatim tetap cover tapi ongkos kirim ditanggung pembeli. Kalau luar pulau begitu biasanya mobilnya naik kapal dan masuk kontainer. Nah, itu ada biaya kirimnya. Tapi itu selama masih Jawa Timur itu gratis ongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit. Saat ini saya berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center. Dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur bahkan di Indonesia Timur. Di sini pusatnya, teman-teman. Untuk versi Indonesia Timur dan Jawa Timurnya. Di depan saya ada unit yang lumayan langka, teman-teman. Ini sudah siap kirim, yaitu Honda Brio RS Urbanet. Nanti kita lihat bagian detailnya dari Brio RS Urbanet warna oranye ini. Ini detailnya, teman-teman, detail daripada Honda Brio RS Urbanet. Buat yang pengen tahu, begini bentuknya dari samping. Kebetulan ini warnanya oranye ya, teman-teman. Bentuk warnanya sendiri aslinya ada 4 warna, yaitu warna oranye ini, kemudian warna kuning, warna favorit, kemudian ada juga warna hitam, kemudian ada juga warna putih. Ada 4 pilihan warna untuk totalnya. Untuk update stok hari ini tanggal 7 Desember 2022 untuk Brio RS Urbanet, ini stoknya lumayan banyak, teman-teman. Untuk stoknya hari ini yang bisa dibawa pulang sekarang ada Brio RS Urbanet warna oranye, baik matic dan manualnya tinggal satu-satu. Jadi buruan dipesan biar gak ketinggalan, biar gak kehabisan. Ini soalnya akhir tahun. Jadi matic satu, kemudian manual satu warna oranye, itu bisa dibawa pulang sekarang juga. Kemudian untuk yang maticnya ada banyak pilihan warna. Lengkap teman-teman, untuk maticnya ada warna kuning, kemudian putih dan hitam. Semua matic semua ready stock untuk keempat warnanya. Kemudian untuk manualnya ada dua, yaitu warna oranye dan warna putih. Tampak dari depannya begini teman-teman, Brio RS Urbanet warna oranye. Ini ada sentuhan warna hitamnya ya teman-teman, biar lebih sporty, biar lebih kelihatan balap, biar kelihatan body kitnya. Ini ada sentuhan warna hitam, kemudian grillnya juga warna hitam, kemudian atapnya juga warna hitam. Tuh, atapnya begini, warnanya hitam. Ini bukan stiker, tapi ini warna asli, teman-teman. Tuh, atapnya hitam. Kemudian untuk body kitnya, ini memutar ya, teman-teman. Ini warna hitam, kemudian di samping juga hitam. Kemudian di belakang pun juga warna hitam. Jadi ini Brio RS ya, dibuat model balap. Kemudian tampak dari sampingnya begini. Ini sudah saya singgung tadi body kitnya ini warna hitam. Bentar saya zoom dulu. Body kitnya lumayan lebar, teman-teman. Ini warnanya glossy. Jadi kilap dia. Kemudian peleknya hitam, berbeda dengan Brio RS biasa, berbeda dengan Brio Satya biasa. Ini warnanya hitam. Ini hitamnya hitam drop. Tuh, hitam top, nggak glossy dia. Kemudian serba hitam lainnya ada di handlenya. Ini biasanya kalau Brio Satya atau Brio RS biasa ini sewarna sama body, tapi untuk Brio RS Urbanet dia warnanya hitam tuh. Kemudian untuk masalah kaca dia sama, teman-teman, sama dengan Brio RS biasa, Brio Satya biasa, dia sudah dipasang kaca film. Kaca filmnya mereknya Wincos, kegelapan sampingnya dia 60%, kemudian kegelapan yang depan dia 40%. Jadi yang depan itu lebih terang daripada yang samping dan yang belakang.
Untuk kaca sudah saya bahas, kemudian kita ke talang air. Untuk talang airnya ini talang air ori Honda ya teman-teman, tulisannya Brio Timbul dia. Kaca film ori, kemudian kita ke atas. Untuk atapnya dia warna hitam, ini tanda Brio RS Urbanet ya teman-teman. Kita bandingkan dengan Brio Satya biasa, Brio Satya dia sewarna sama putih. Kalau Brio RS Urbanet dia warnanya hitam, hitamnya nyambung ya teman-teman, seolah-olah dari kaca hitam, kemudian di sini hitam, kemudian di spoiler atau sayapnya juga warna hitam tuh. Warnanya hitam tuh begini teman-teman detailnya. Kemudian untuk mesinnya sih aslinya sama aja. Ini mesinnya 1200cc. Jadi lumayan kecil, lumayan irit buat di pajak, irit di bahan bakarnya juga. Oh iya teman-teman ketinggalan, ini spionnya juga warna hitam. Ini berbeda dengan Brio Satya atau Brio RS biasa yang sewarna sama bodi, tapi ini sudah warna hitam untuk spionnya. Jadi dia ada sentuhan warna hitamnya banyak banget, ada di pelek, kemudian di body kit, kemudian di spion, kemudian ada di handle, kemudian ada di atap, kemudian ada di grill juga. Semuanya sentuhan warna hitam, jadi lebih kelihatan keren. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Beli mobil Honda ingat TJ Honda Jatim. 082-331-421-421. Terima kasih teman-teman.